Sudah lari-lari sejam. Ya, kami laporkan dari Polres Pelabuhan Belawan. Hari ini hari Selasa 11 Juli 2023, personil kami dari Polsek Belawan bersama Satreskrim Polres Pelabuhan Belawan berhasil melakukan penangkapan dan melakukan tindakan tegas terukur kepada pelaku pencurian kekerasan, ya, dan begal yang sudah sangat meresahkan, yang berinisial SA, umur 18 tahun. Bahwa dari hasil penyelidikan, ada sebanyak 7 laporan polisi yang sebelumnya telah dilakukan oleh tersangka bersama dengan teman-temannya. Yang mana teman-temannya sebelumnya sudah diamankan oleh personil kami. Dari 7 laporan polisi ini, ada 5 lokasinya di wilayah Polsek Belawan, dan ada 2 di wilayah Polres Pelabuhan Belawan. Jadi sesuai dengan arahan dari Bapak Kapolda Sumut, dan Bapak Wali Kota, bahwa terhadap pelaku-pelaku begal dan kekerasan, kami saat ini sudah melakukan tindakan tegas. Demikian. Kalau modus pelaku sendiri, Pak, seperti apa? Motifnya, dia bersama teman-temannya ya melakukan perampokan ataupun begal kepada para pejalan kaki, khususnya di jam-jam subuh. Ya, seperti kemarin pelakunya adalah pedagang sayur yang menaiki sepeda motor dan beca, kemudian dibacok tangannya, urat tendonnya putus, dan kemudian kemarin sudah kami bawa ke rumah sakit. Dan yang bersangkutan melarikan diri. Nah, sore hari ini Kanit Reskrim Polsek Belawan sama Kasat Reskrim berhasil mengamankannya dan sudah kami berikan tindakan tegas terukur. Demikian. Biasanya yang diambil barang-barang apa itu, Pak? Menurut pengakuan tersangka, yang diambil adalah handphone, uang, ataupun barang-barang yang ada pada korban dan dilakukan dan digunakannya untuk foya-foya. Kemudian dari pengakuan tersangka juga, yang bersangkutan ini pengguna narkoba. Jadi kami juga akan mengembangkan terkait narkobanya. Demikian. Artinya mereka komplotan? Ya, mereka komplotan. Sudah sangat meresahkan. Ya. Jadi saat ini pelaku-pelaku sudah kami ungkap. Alhamdulillah dan puji Tuhan, Polres Pelabuhan Belawan saat ini sudah berhasil. Dan ini menindaklanjuti apa yang diarahkan oleh pimpinan. Demikian. Pelaku nanti, Pak, dikenakan pasal apa, Pak? 365 ya, pencurian dengan kekerasan. Ancamannya 12 tahun penjara. Yeah.